Assalamualaikum Bang Atta. Waalaikumsalam. Ini rumahnya keren banget Bang. Iya Bang. Alhamdulillah. Iya, ini rumah siapa Bang? Ini kebetulan rumah kakek kita Haji Mustafa bin Haji Mende. Dan kita ini generasi ketiga yang diwarisi untuk memelihara rumah ini. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa mempertahankan bangunan bersejarah sebagai identitas Jakarta, untuk juga kita warisi lagi kepada anak kita selanjutnya, biar mereka bukan cuma hanya cerita bahwa Betawi itu ada di Condet. Tahun berapa ini Abang tahu dibangunnya kira-kira? Kakek. Kakek pada waktu kakek meninggal aja umurnya pada waktu itu 96 tahun. Jadi mungkin udah 200 tahun lah rumah ini. Karena kita, orang tua kita sendiri aja udah 70 tahun pada waktu meninggal. Ya sekitar 200 tahun lah usia rumah ini. Ini salah satu bangunan yang dulunya dapat dana perawatan ya dari Pemda Bang? Iya betul, dulu sekitar tahun 80-an ya, itu terhenti bantuannya. Sebelumnya dapat selalu kalau pas ulang tahun Jakarta untuk pemeliharaan bangunan tua ini. Karena dulu kalau ada turis ke Jakarta itu selalu dibawa ke sini. Terus juga ada dibuat film yang terkenal tuh, Jalan Dapu-Kapu Tangkap juga di sini, terus film Jampang juga di sini, dan banyak foto-foto model untuk mengambil apa lokasinya di sini untuk foto-foto. Itu alasan pemberhentian biaya perawatan dari Pemda apa Bang? Nah, itu yang kita tidak sampai apa tahu apa penyebabnya. Karena setelah tidak ada biaya itu, bantuan itu ya untuk memberi apa, untuk kita tetap kepelihara, terpaksa lokasi halaman ini kita jadikan ruko, toko, dan kita sewain. Karena setelah itu nggak ada kepedulian pemerintah. Zaman gubernur siapa ya waktu itu kira-kira ya? Kalau tahun 80-an, gubernur. Zaman Foke kan orang Betawi tuh, ya. Dia juga nggak nerusin nih, lanjutin, enggak. Oh. Dia sering ke Condet tapi dia nggak pernah mampir. Nggak pernah mampir. Oh sayang ya. Iya. Nah harapan Abang nih, ini kan aset Jakarta nih sebetulnya, satu ya. Bangunan rumah yang masih alami, asri, dan ciri khas Betawinya kuat sekali nih. Harapan Abang nih buat ke depan gimana Bang? Ya, kita sih berharap pemerintah DKI Jakarta yang dibilang apa namanya ada perhatiannya ke masyarakat Betawi, ya. Saya harap perhatiin Condet, ya. Karena di Condet banyak nilai-nilai sejarah Betawi, terutama dengan adanya SK tahun 74, ditambah kemarin lagi SK 881. Ternyata kita masyarakat Condet tidak merasakan dari adanya SK tersebut. Bang Atta bisa cerita sedikit tentang bahan-bahan bangunan ini, ciri khas khusus ya Bang? Ya, kalau untuk bahan bangunan ini yang saya ketahui ini apa antara apa bangunan tidak ada paku. Tidak ada paku. Iya, jadi untuk menyambung itu apa bahasanya ya? Knockdown yang nggak pakai paku ya, yeah. Di pasar gitu ya, yeah. Anda bisa lihat ini Bang, oh iya, itu ya baru sini.
Oh, yang paku yang itu ya. Iya. Digituin semua ya? Iya. Nah, itu. Oh iya, bener. Itu ciri khas utamanya ya. Iya. Nah, kalau kayunya nih bahannya apa, Bang? Kalau kayu ini kita juga apa? Kayu apa ya? Iya. Tapi yang jelas ini dari awal seperti ini, dan kita hanya memelihara capristur untuk tidak dimakan apa? Rayap ya. Termasuk kursi ini juga. Oh iya ya, kursi peninggalan kakek itu ya. Iya, yang ada di foto di Kompas tahun 1976. Iya. Luar biasa. Nah, ya, kalau kita masuk ke dalam? Iya, tempat tidurnya tuh. Ya, ada tempat tidur ya. Iya. Wih, ini dia nih tempat tidur ini. Enggak apa-apa, Bang. Kita coba angkat tar. Bisa gimana? Tar. Berat sih, tapi enggak apa-apa lah. Gak apa-apa, Bang, biarin. Namanya juga penelusuran sejarah. Ini kursi apa ini, Bang? Sama, ini kursi tamu. Kursi tamu orang Betawi kan dulu di ini nih. Iya, iya, iya. Di depan kita. Ditaruh di depan biasanya ya? Oh, oke. Okay. Iya, kaca nih, kaca kita. Kaca tahun berapa ini ya? Dari zaman dulu ya? Luar biasa asetnya. Ada dua nih kayaknya. Ada dua, Bang. Oh iya, ini dia satu lagi. Nah ini apa ini? Ganjelan pintu ya? Ganjelan pintu, Bang. Gimana makainya, Bang? Coba praktekin, Bang. Oh begitu, keren ya. Nah, ini masih asli ya ini. Iya ya, nggak pakai kunci ya? Ini pakai ganjelan pintu dia. Cuma slot itu aja. Slot atas ya? Nggak ada kunci, Bang. Nggak pakai kunci ya? Oh itulah dia simbol, simbolik banget. Rumahnya ini tempat tidur nih. Ah, ini tempat tidur ya? Oh iya nih, sayang gelap nih tapi saya nggak bisa bentar. Sorry, it's DJ.